Halo halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hello, Laki Rabi muncul kembali. Mohon maaf satu minggu lebih kami tidak nongol dan tidak upload video karena banyak hal yang harus saya kerjakan. Apa kabar teman-teman semua? Apa kabar kakak-kakak semua? Apa kabar adik-adik semua yang penonton setia Laki Rabi? Kali ini saya mengajak Anda untuk jalan-jalan di wilayah perumahan Jaka Permai, perumahan seberang perumahan kami tentunya. Nah, kali ini saya sekalian jalan-jalan pagi, terus saya mencoba jogging-jogging pagi sama istri, dan saya langsung mencari sarapan yang tentunya yang sangat viral kali ini. Katanya sih enaknya sampai ke ubun-ubun. Nah, penasaran, kita lihat apa itu. Ternyata makanan ini adalah makanan mie ayam Levodo. Simak videonya ya, jangan sampai di skip ya, karena penting buat Anda sebagai referensi makanan Anda berikutnya. Selamat menonton. Ayam Levodo. Ini bakso Levodo juga, bukan? Levodo juga baksonya. Oh. Selain mie ayam, terdapat juga beberapa aneka makanan untuk sarapan, makan siang, dan makan malam, yaitu dari bakso, kupat tahu, tahu kupat, terus ada juga bermacam goreng-gorengan, ada juga ketoprak, dan aneka jenis minuman tentunya terdapat di sini. Jadi Anda semua sudah lengkap ya, hobi Anda makan kupat tahu, nasi bakar, semuanya ada di sini. Bagi Anda yang apa namanya, yang hanya untuk ngopi cemilan juga ada juga di sini. Gado-gado juga terdapat di sini dan semuanya ada di sini. Pagi ini saya berada di Levodo. Levodo tempat kulinernya di Kota Bekasi. Kita coba makan mie ayam ya, ayam Levodo, mie ayam mie Yamin ya, kita coba ya. Rasanya mie ayam Jawa, Sunda atau Sumatera. Yang saya rasa ini mie ayam Sumatera, sepertinya ya, bukan Jawa, tapi memang tergantung selera kita sih. Oke, selamat makan. Sudah kenyang, sudah makan bakso, sudah makan mie ayam, kita waktunya untuk bergeser ke tempat lain. Oke teman-teman semua, ini rekomendasi yang di keriting Levodo yang ada di wilayah Jaka Permai, Kota Bekasi, Bekasi Barat. Terima kasih sudah menonton, salam sehat dan salam bahagia.